Assalamualaikum guys, mau nonton The Hakim Channel ya? Sebelum nonton, yuk subscribe dulu dan juga nyalain loncengnya biar kita tambah semangat bikin videonya. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Hai, assalamualaikum guys. Hai. Di sini ada pesinden cilik. Wow. Perkenalkan yeah. Namanya pakai gaya sinden. Perkenalkan nama saya Niken Salim. Niken, gelap. Gelap. Pen. Oke. Perkenalkan namanya Niken Salim. Dan ini kakak saya. Enak aja kakak. Ini tuh ngefans banget sama Salim. Sorry ya, tak ketok dulu ya. Tunggu dulu, saya emang gak mau gak nerima kedatangan kamu. Ini ada namanya Niken dan video cilik ada di sini, kita mulai ya. Gak mau, Saima gak mau. Gak mau. Oh, gimana? Kata Saima kamu harus nyindir dikit di sini dulu. Coba, dengerin. Sudah sini dikit. Di sini, jangan lihat ke dalam dulu. Sini nih, nah sini. Oke, sindir dulu. Kamu belum pernah ketemu sebelumnya? Belum. Berani mau ketemu sama Soeimo? Aku deg-degan. Gimana so, boleh masuk enggak? Topennya cantik, Mak, cantik. Kayak Mae dulu. Kok sekarang emang Mae kenapa? Gak cantik? Oh, gak cantik lah. Iya, nyanyi selain yang jadi tawan, apalagi? Oh, yang selain itu Asmara Dono, terus Gendang Gula, Cineman, Ular Kambang, Nom. Jangan ngomong tok. Kemarin satu, kemarin satu. Satu apa, Mak? Asmara Dono. Guys, ini pertemuan pertama ya. Niken ketemu dengan Soeimo idolanya. Mbak, subscribe dulu bagaimana nih suasananya. Bentar. 1, 2, 3. Kangen orang belum pernah ketemu. Yang sekenal kangen. Mak. Mana kata saya ini? Ini Saliman dulu tuh, Mak. Dia tuh sinden banget, Mak. Dia ngefans banget sama lo. Ya, ketahuan, aku kan apa namanya? Karena omong Jawa wae ya. Iya. Sampo-sampo. Iya. Suaramu api. Tapi jangan dibikin kayak ibu-ibu. Tetap dengan suara kamu, tapi nyindennya udah bagus. Tapi jangan dibikin kayak ibu-ibu. Paham gak? Maksudnya gitu. Kayak cara kamu nyinden tuh tadi masih ibu-ibu. Tetap harus dibikin. Emang beda nyinden ibu-ibu sama anak-anak? Bukan gimana ya? Kalau kan ada misalnya kayak lintang lintang. Kalau dia tadi kan kayak ibu-ibu, jadi biar indah cara menyinden, biar indah di usiamu. Jangan dibikin karena kebanyakan gitu, Ah. Jadi kayak ibu-ibu di wayang kulit gitu. Jadi anak-anak kan biasanya kalau di kampung kan pasti sering di wayang kulit. Jadi dia kebawa dengan cara menyindennya ibu-ibu gitu. Coba di anak-anakin. Bukan di anak-anakin, tapi okay. Ya dengan cara coba dengan bukan di anak-anakin juga. Coba Niken. Coba langgam bae dulu apa luntur coba. Luntur. Luntur bukannya baju kalau yang dari cici itu.
beda, luntur tuh luntur luntur atine. Oh iya. Iya. Bedain langgam sama nyinden. Nah, itu kan cengkok nyinden tapi luntura wenterani. Boleh dikasih tapi dikit-dikit wae. Nek langgam ya tetap nikmati langgam. Luntura wenterani. Nora koyo. Kalau tadi kan nora. Jadi gitu. Jadi jadul banget tekniknya. Bukan masalah jadul. Salah lagi. Salah lagi dan enggak ngerti. Tapi yang jelas kamu adalah sinden masa depan. Semoga kamu bisa melebihi soiman. Amin. Itu. Amin. Terus pokoknya belajar terus. Ojo gampang menyerah. Iya. Enggak usah malu dari sinden. Ngopo isin? Dulu waktu Mae masih muda, peminat sinden tuh masih sedikit. Mereka malu jadi sinden. Apalagi sinden kan image-nya dulu kan buruk toh. Iya. Sing gawe jare digowok dalang lah, sing gawe gampangan lah, sing murah lah apa segala macam. Tapi nek kowe iso nggowo, iso mbawain diri kamu bahwa kamu bukan yang seperti itu, insyaallah kamu akan jadi sinden yang sangat sukses, yang berhasil. Amin. Ya. Lah Mae kok iso mlebu nek TV to, Mak? Lah aku wis Gusti Allah. Aku gak punya cara. Itu udah Gusti Allah sik ngirim saya ke sini. Saya gak punya cara, saya gak ada cita-cita jadi artis dulu. Wis berkesenian we sak mlakune. Jadi kowe gak usah ngoyo pe. Boleh inspirasi dari ini pengen jadi ini boleh untuk semangat. Tapi nak tekuni wae, nanti biar Allah aja yang membawa kamu kemana ikuti wae. Iya, saya pernah. Cita-cita mau jadi apa toh? Cita-citanya pengen seperti Mae. Kampus. Emang aku kayak apa sih? Pintar, terus cantik, terus apa itu? Sembarang barang bisa, dari mulai pop, ngerok, langgam, nyinden, wah sembarang barang bisa. Ngerok iso ora? Enggak iso lah. Belajarnya pengen kayak sok iman. Enggak kan iso belum belajar. Makanya belajar coba. Coba. Coba aja dulu. Iya ya. Mengaku jangan lagu apa wae terserah. Lagu nih judi ya orang pas Monica ya pakai gaya gimana ayo kalau soiman itu harus itu karena pengen kayak soiman aku tuh ngono aku tuh nekat ayo itu masyarakat apa pekerjaannya apa kok sebuah rasa itu loh, Mak. Sebuah rasa ini malah ke piye? Coba awalnya piye kowe? Aku diharapkan pilihan antara benar dan salah. Sorok ya. Sing rock ngono apa? Kada maling, oh maling gitu. Enggak apa-apa. Lapor, sing apa lo, Po? Aku enggak bisa rap, Nak. Belas aku celana. Aku celana. Aku celana enggak bisa rap. Emang dia katro juga, Mak, kayak lu, Mas. Tapi senang ketemu sama Ima. Ya senang banget toh. Senangnya ya. Gimana? Ya kayak ragu ngono, tapi ya wis seneng ketemu idola cinta. Kok tak awake diwang ya. Kakak Iqbal. Dikasih apa ini? Anting. Bondet. Oh ya ampun, ini punya Emak. Ini semua. Iya. Yeah. 5 detik lagi ya, 5. Ini beneran. 4. Oke. 3. Oke. Oke. Tapi dulu kok di set oke. Di iki kaya wong tua kowe wis selerane kaya iya iya. Wis. Wis. Yang kayak itu loh, Mae, Soima kenapa kok
kamu yang gak ikhlas. Nah, nyinden dong berdua, nyinden berdua, nyinden berdua kolaborasi Soimah dan Niken dari Kediri. Semarangan, kedua kue, ke aku. Coba, ayo. Terus nyanyi. Matanya jangan ke situ, fokus. Itu kan sport, sepatu sport kan? Iya. Yeah. Dia biasa gini bawahnya pakai cats, Ma. What? Ini sinden dulu juga kan lu. Kan ora no cats. Heeh. Enak cats. Udah enggak usah, udah. Ah, jangan galak-galak. Tapi ini bagus enggak sih, Ma, suaranya, Ma? Bagus, cuman itu tadi jangan ditua-tuain suaranya. Jadi yang natural wae. Jernih. Heeh, natural sesuai usiamu. Yes. Nanti aku pelajari tadi. Heeh. Sebenarnya enggak salah, itu bagus, tekniknya benar. Cuman untuk usiamu jadi terkesan tua. Oh. Jadi tetap bagus di usiamu. Terkesan merah. Embarang. Aduh, kita enak awean. Dikasih duit juga. What? Kembalian. Oh, susu itu bahasa Jawa. Artinya kembalian. Gue kaget dia mati gue susu. Besok piro kembaliannya berapa? Oh gitu. Udah, buat kamu. Wes, makasih. Udah, makasih ya. Ini kan udah senang. Ini yang tak aku ceritain tuh, Mak. Akhirnya ketemu ya. Pernah cerita tau sama Mak? Iya. Aku cerita ke Mak, ada anak nyebelin banget mau ketemu. Aku gak nyebelin loh. Iya. Wes. Saya mau menyenangkan orang banyak biar orang banyaknya itu tidak suka. Jumlangan. Iya. Sukses ya. Sinau terus, sekolah yang pinter, ben iso ngangkat derajat keluarga orang tua. Ya, ini yang tersuat. Foto. Kita foto berdua. Berdua bertiga. Aku ikut ya. Terserah. Sabar. Ikut. Iya. Oke, guys, itu nih. Mewujudkan mimpi anak Indonesia bisa dengan cara apapun. Dia simple, pengen ketemu Soimah. Diwujudin ya. Iya. Yeah. Kita ya, semoga bisa lebih dari Soimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu. Keluarga. Iya. Sekolah yang benar, laris manis. Amin. Amin. Oke. Okay. Thank you guys, subscribe The Hakim pakai thank you guys. Pakai bahasa sinden. Oke. Okay. Ojo lali disubret. Like. Apa disukai kalau itu loh. Pakai itu nembang. Oh, kalau nembang. Oke, okay, guys, jangan lupa. Dangdut itu nembang. Nembangnya koyo piye? Ayo.
subscribe, di like, terus di komen di bawah ini. Treng 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 treng. Bye. Yeay, aku dapat beras sama aku nih. Wujudanku tercapai. Yeay. Rasanya gimana tadi ketemu Soima? Tadi perasaannya sangat senang sekali. Aku disuruh nyanyi rock-rocknya apa aku enggak tahu. Tapi seneng ya akhirnya ketemu ya? Seneng banget. Yaudah mudah-mudahan ketemunya gak sekali doang. Terusan ketemu acara-acara ya berikutnya, oke? Setiap hari kalau bisa. Sukses Niken. Oke, Niken, sini cilik dari Kediri. Anak tukang tutup dan juga dalang. Oke, ketemu dengan Soima, Sindian Internasional. Oke, anak Indonesia maju terus. Yuk, bye-bye. Bye-bye.